Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi. Kali ini saya mau review lampu. Unboxingnya udah saya buka. Ini merek apa nih? LED headlight. Ini saya beli online 380 sama ongkir. Kita lihat isinya cuma ini doang sih. Coba ya. Kita lihat bareng-bareng. Ini mereknya ini LED headlight ya. Kotaknya seperti ini nih. Kotaknya standar lah ya. Isinya nggak ada apa-apanya lagi sih. Nah ini kita lihat, ini powernya 35 watt, 4000 lumen, kecil sih ya, 4000 ya. IP-nya 65, tahan air, tahan debu. Colornya 6500 kelvin, berarti putih, warna putih. Durabelnya 30.000 jam, 3 tahun lah mungkin ya, 3 tahun 4 tahun. Temperatur operasinya minus 40 sampai 80 derajat. Nah. Input powernya 25 watt doang ya, kecil ya. Nah, kita coba deh, katanya sih terang. Dan jual, tapi kita lihat aja. Ini ya, tuh, H4 tipenya, macam-macam. H7 ada 7. Oke, isinya juga nggak ada apa-apanya lagi sih, cuma lampu doang. Ini lampunya nih, lampunya 32 volt di sini, 4000 lumen, dah nggak ada apa-apa lagi. Ini saya beli 380 ya, berarti mungkin 365 lah barangnya doang. Ada sih barang yang harganya 150-an, tapi kata yang jual itu pasti KW. Tapi kan kita nggak tahu, masa KW sama ori patokannya cuma harga doang. Bisa aja kan barang KW dijual mahal, orang juga nggak tahu ya. Cuma saya nggak ada perbandingannya KW sama orinya. Ini. Nah, nanti masangnya begini kan ya. Ini. LED-nya ada 2, ada cut off-nya juga. Tapi kok begini ya? Apa begini kali ya masangnya ya? Nantilah cobalah. Kita coba masangnya begini atau begini. Kita lihat aja ntar. Tinggal dibalik-balik kayaknya. Ini ada soketnya. Oh ya, ada ininya ya, artinya ya, ada dudukannya. Tapi kayaknya dudukannya sudah saya copot duluan. Nah, ada mestinya sama sih ya, bentuknya seperti ini. Ininya sih aluminium ya, jadi nggak pakai kipas, katanya cukup sih. Mungkin karena 25 watt itu ya, jadi dia ya tidak perlu kipas. Ada yang sampai 60 watt, saya pernah beli 65, ada kipasnya sih, tapi ini nggak ada mungkin karena kecil wattnya. Oke teman-teman, kita coba aja. Nah, ini kita sekarang coba lampunya. Sebelumnya ini saya rekam pakai kamera handphone Xiaomi 10 Pro ya, 104 megapiksel. Jadi kalau ketampilannya di video ini terang ya, karena kualitas handphonenya. Review saya tentang lampu ini kurang terang ya, pencahayaannya kurang padat. Kalau masalah tinggi rendah kan itu settingan dari reflektornya, tetapi kualitas lampunya untuk 35 watt ya agak menurut saya kurang padat, mungkin lumayannya kecil mungkin ya. Sorry, tidak bisa saya katakan bagus ya, nih standar lah. Mungkin kalau di tempat yang gelap banget mungkin ya lebih membantu daripada yang lampu standarnya, tapi kalau secara keseluruhan saya tidak bisa bilang ini recommended bagus ya. Ini
agak terang. Saya nggak bisa cari tempat yang gelap, tapi ya seperti ini. Ini aslinya. Nah, kalau kita seperti ini, lampu nyalain seperti ini. Mungkin kalau dibandingkan dengan harganya 350 ya, untuk ukuran LED mungkin memang segitu ya. Tetapi kalau dibandingkan dengan lampu standarnya yang nggak bisa halogen, soalnya beda kepadatannya. Tapi ya kalau untuk sekedar kota-kota ya cukuplah segini. Naik sedikit daripada yang standarnya. Tapi mungkin kalau di settingnya pas mungkin juga bisa di penglihatannya lebih bagus lagi. Mungkin ini memang perlu di apa setting ya. Terus apalagi nih? Dibandingkan dengan yang merek-merek kayak yang sudah terkenal, minimal kayak di HP ya, jauh ya. Wattnya aja beda. Ini 35 watt, kalau di HP biasanya 55 watt, 60 watt lah. Jadi jelas beda. Tapi untuk ini kelas 35 watt 28 sampai 35 ya. Saya tidak merasa puas dengan memakai lampu ini. Tapi ya untuk lebih meningkatkan kualitas penglihatan di malam hari, lebih baik pakai ini daripada pakai halogen. Itu menurut saya. Halogen yang apa? Bawaannya standarnya. Jadi itu aja teman-teman yang bisa saya review dari lampu ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.